Jangan lupa subscribe, like, comment, share, cong. Oke bang, jangan lupa subscribe terus pada warga Roblox. Semuanya di bawah kabar, semua akan sukses terus. Iya, jadi di video kali ini kita akan menyobain sebuah mobil yang bisa dibilang mobil underrated nih, mobil diesel dengan seharga 200 jutaan deh. Apakah mobil ini bisa mengalahkan cumi-cumi darat gitu kan? Langsung aja kita akan melihat mobilnya seperti apa. Mungkin kalian penasaran dari thumbnailnya gitu. Bujet, bisa ngepot gitu nih mobil kita ya kan? Drifting handal nih lama-lama. Oke, jadi untuk mobilnya ternyata ada di dealer bekas. Bang, masih pagi bang, tolong bang jangan turu ya. Ya, mobilnya ada di dealer bekas sih. Jadi kalau kalian pengen cek unitnya bisa ke cek unit sono gitu kan. Atau di Semarang juga ada. Oke, langsung aja jadi ini dilihat dealernya. Mobilnya apa sih mang? Langsung aja kita akan beli dulu. Yo, yaitu ini dia Santa Fe. Ya, jadi adalah Santa Fe FS 2200 cc 2.2 atau 2000 cc. Ya pokoknya lihat aja di subtitle ini lah untuk mesin dari si Santa Fe nih. Dan uniknya di sini dia 4WD nih. Wah, bisa diajak offroad gak nih? Makanya kita akan coba nih turbo diesel. No. Kita coba beli, let's go. Nah, jadi ini dia Santa Fe ya, guys. Ya gitu kan. Dan kemarin juga untuk mobil ini di rework ya, jadi makin detail dan jadi makin keren lah ya. Seperti yang kalian lihat di depannya di sini lampunya sudah 3D, jadi kesan elegannya dapat. Lalu di sini juga ada emblem juga CRDI mesinnya 4WD, ada logo Hyundai-nya juga. Men, logo Hyundai dulu gini ya. Dan di sini ada Santa Fe. Lah ini apaan nih? Logo apa ini ya? Unik juga nih. Nah, tampilan belakangnya dia seperti ini. Untuk mufflernya dia ada 2 biji di belakang kanan. Dan ini mengenai dari velgnya, sampingnya, over fendernya ada warna hitam. Lalu di tampilan depannya dia seperti ini. Sudah 3D juga untuk dari detail perlampuan. Jadi keren banget. Untuk chrome-nya di sini warna chrome grillnya, jadi keren banget. Ada logo Hyundai-nya di situ. Dan rumornya ini ada fitur high beam. Ada fixed-spion elektrik. Oh, dia ada suara ini, cok. Apa namanya? Kayak suara buka pintu gitu loh ya. Titit gitu. Biasanya kan kalau mobil-mobil kilas kan titit gitu ya kan. Kita coba lagi. Sekali lagi. Wow, ada welcome light-nya, cok. Gelong atau gokil di mobil. Wih. Ada welcome light-nya ya guys ya. So, jadi kurang lebih seperti ini mobilnya ya kan. Untuk dari perdetailan lampunya di sini ada LED 2 baris, lampu sennya. Lampu sen seperti ini, lampu remnya dia di dalam ya. Untuk lampu mundurnya dia seperti ini. Lampu utamanya dia sudah proyektor LED. Lampu jauhnya tapi masih halogen. Di sini ada DRL-nya gitu, lampu sen halogen dan mengenai fog lamp-nya halogen. Kita coba jalan. Ya, jadi seperti ini mengenai dari mobil si Santa Fe yang ini. Suara dieselnya ya kayak diesel-diesel mobil pada umumnya lah ya. Tuh kayak gini lah ya suaranya ya. Mungkin kedengeran lah, harusnya kedengeran ya. Kita coba klakson. Ya, klaksonnya seperti biasa kayak Hyundai-Hyundai lain, kayak Hyundai kereta, kayak gitu-gitu. Klaksonnya pasti kayak gini ya. Kasih kurang sangar gitu kan. Dan untuk mengenai dari fitur ini mobilnya cukup lengkap. Oke, seperti biasa kita akan coba segala medan dulu. Jadi apakah benar mobil ini bisa mengalahkan cumi darat gitu kan? Katanya top speednya juga gak main-main untuk mobil ini. Kita coba buktikan ya. Let's go. Tolong. Tenang guys, kita akan modif ya. Kita kali ini modif dulu ya. Soalnya kita mau coba offroad puncak sama BSD. Jadi kayaknya kalau offroad puncak BSD kalau belum diracik kayaknya sih masih belum kuat. Makanya kita akan coba full racik ya. Nah, ini kita coba dari tes manuvernya dengan kecepatan tinggi, coy. Oke, nggak terlalu licin sih. Coba sekali lagi kita coba. Kalau dari handlingnya sih cukup oke lah menurut gua, nggak terlalu licin. Jadi enak juga kalau dibawa ngebut gitu kan. Jadi nggak begitu licin, coy. Daripada kalian diem bae ya. Mending kasih tahu gua gimana caranya bug modifikasi, guys. Orang-orang kok modifikasinya bisa keluar sono, cok. Bisa keluar di ini ya. Di gua kagak bisa, cok. Gimana caranya ya? Tuh, gak bisa, cok. Gimana ya caranya ya? Oke, langsung aja ya. Gua sampai cincong. Di sini kita langsung aja full racik ECU level 3 dan revamp level 3 seperti biasa. Dan buat kalian nanya, mobil ini bisa cumi atau kagak, bang?
untuk saat ini mobilnya belum bisa cumi untuk mobil Santa Fe, tapi nggak tahu ya kedepannya mungkin ada atau enggak gitu kan, ya nggak tahu lah. Ya semoga aja sih mungkin ada. Tapi kalau di dunia real ya Santa Fe diesel keluar asap sih kayaknya jarang ya, kayak jarang deh. Tapi nggak tahu juga lah. Yang penting mobil ini nggak bisa cumi dah ya. Oke, jadi untuk mobil ini dia mentoknya di turbo 2 busnya 21 ya. Nih, busnya 21. Oh, cukup gede juga ya. Oh, harusnya kita tes horsepower dulu ya. Bannya, kita modif gak Wir? Modif ya? Boleh modif. Yang pertama kita suspensinya. Suspensinya kita agak ceperin aja jadi biar keren. Sama yang belakang juga sama set. Oke, nice. Nah, segini aja. Oke, cepatkan bayar. Begitupun juga dengan yang versi ini ya. Yang versi ininya, suspensinya. Lalu dari pervelokan. Nah, di video pervelokan yang cocok dengan mobil ini tuh apa nih? Wah, ini keren nih. Velgnya gede ya. Pakai velg ini aja kali ya. Pakai velg donat. Kita pakai velg ini aja lah. Tuh, biar sangar coy. Ya lo. Mobil diesel velgnya kayak begini keren gitu. Biasanya mobil-mobil diesel kan velgnya paling hitam, putih gitu kan, yang kayak gini-gini nih mobil-mobil diesel ya kan. Kalau mobil-mobil ini biasanya mobil-mobil kayak camper-camper gitu cocok sih. Tapi enggak apa, kita pakai ini aja dah. Oke, lingkaran offsetnya kita coba 0,2 semua ya. 0,2 semua, Bang. Oke, udah ya. Don, cepatkan bayar. Nah, kalau pakai bonover dia bisa nggak? Ngebak nggak? Oh, nggak coy, nggak ngebak ya. Oke, nice. Nah, kalau ngenai dari warna, kita sih lebih suka delete chrome ya, biar sangar gitu. Sap. Ah, warna mah ori-ori aja lah. Udah, warna merah aja lah. Kalau kabutnya kita warna oranye aja ya. Lampu jauhnya kita kasih warna merah aja. Lampu utama, lampu jauh. Beuh. Sangar gini, bos. Nah, aksesorisnya kita coba. Oh, ini dikasih chrome-chrome-nya tuh, dikasih list chrome gitu. Oh, cover ininya, overlander-nya ini nih, overlander-nya. Jadi sewarna body ya. Boleh dah. Oh, ini ada side marker-nya juga, ada plat bingkai, ada nut gebar, pelindung lumpur, oh mudguard, ada banteng, wes, ada defend. Widih, gila, ini sangar juga sih. Tapi kita suka yang ini aja lah. Kalau atapnya surping, crossbar, roof box, roof sepeda, ada oke, sun visor, atap, oke, kita pakai visor aja. Untuk mengenai dari ininya ada Taman Safari, ada Cedit, ada KDM, Korean, KDM hidup, drift KDM, Mutiara ya, Apple itu, ada Jungle Land, ada Dufan, ada pabrik. Nah, ini dia pabriknya ya, Indonesia, made Indonesia, bos. Ada kait ya atau tubar gini biasanya buat ngangkut trailer gitu. Oke, sepeda kita kasih ini aja biar GG. Nah, untuk ininya di sini ada label Hyundai. Oke, di sini ya. Emang lagi enggak trends guys di sini, guys. Biasanya kan kasih-kasih beginian kan di bagasi sini ya, biasanya di sini ya. Kenapa enggak ditaruh belakang aja ya? Plat kanan apa plat kanan? Plat kanan. Oh, ini plat kanan. Alright. Label Hyundai putih. Oke. Okay. Plat kiri. Oke, okay. Ini plat Korean ya. Ini kita pakai tag CDID aja dah. Oke, okay. Jadi kurang lebih seperti itu aja modifikasi kita kali ini. Langsung aja kita aktif and 3 2 1 go. Gila, 900 horsepower, coy. Dan akselnya juga lumayan kenceng kalau kita sudah full racik. Sebenarnya bawaan orinya juga udah lumayan agak kenceng ya. Jadi apalagi kalau misalkan kita udah full racik, mobil ini udah jadi makin GGWP gitu. Oke, gimana kalau misalkan kita bawa nanjak? Kita coba bawa nanjak untuk mobil ini. Good sih. Oke, kita coba dari nanjak yang puncak ini. Kita coba di D nih. Oke, kalau nanjak dia GG sih. 50 km per jam atau 60. Stop and go. Stop and go juga GG. Cuman ya untuk mobil ini kayaknya kalau spek orisinil ya dia agak ndet-ndetan jalannya, jadi mesti dibantu S gitu kan. Ini kan kita udah full racik ya, jadi gampang coy. Oke, kita coba over puncak, let's go. Apakah mobil ini bisa 4WD nih? Coba stop and go. Oke, gampang ya, easy. Jadi untuk segala medan untuk mobil ini gempeng banget gitu, gempeng bos. Aduh sayang. Oke, kita coba test rem 200 ya. Kita coba test rem 200 nih. Ya, kalau dari test rem sih sebenarnya agak kurang pakem. Tapi kalau pengen lebih pakem lagi, tinggal upgrade brake force-nya level 3 aja coy. Bang, sekali-sekali hujan. Nah, tuh hujan tuh. Di Cedit bisa hujan, bos. Gila gak tuh? Nah, radius putarnya bagaimana sih, Mang? Apakah enak atau tidak gitu kan? Set, 10 km per jam.
Oke, untuk radius sebentar sih cukup oke ya. Gak terlalu besar, gak terlalu kecil, tapi segitu masih oke banget. Oke, jadi langsung aja kita akan coba off-road. Langsung aja kita tes segala medan. Buset, wes. Aduh bang, jangan barbar bang. Oke, kita coba off-road ya. Langsung aja entry to one go. Oke, nice ya. Coba sekali lagi. Oke, sekali lagi entry to one go. Oke, wapannya sedikit licin, tapi good game well played ya. Nah, bagaimana dengan tanjakan ini? Kita coba. Ini ceper-ceper gini bisa off-road, bos. Gila nggak tuh? Gelo, keren coy. Tapi kalau ini di dunia real sih, mikir dua kali ya. Oke, kita coba lewat lumpur. Ya, kalau lewat lumpur sih emang nggak bisa terlalu kencang ya kan? Oke, sebenarnya untuk mobil ini bisa lewat. Cuman ya sabar aja ya, guys ya. Sabar aja. Oke, jadi itu dia kurang lebih kalau dari off-road BSD. Jadi untuk off-road BSD, untuk mobil Santa Fe 4WD ini cukup oke, cukup worth it buat kalian pengen coba segala medan. Cuman kalau agak trek lumpur ini gak bisa terlalu kencang, jadi kalian harus cari space yang gak terlalu dalam gitu. Jadi untuk keseluruhannya untuk mobil ini cukup good game, well played gitu kan. Luar biasa coy. Kita coba top speed ya. Berapa sih top speed dari mobil yang satu ini? Dan uniknya, ini mobil itu ternyata gak ada efek kotor yang terlalu tebel coy. Jadi cuman efek kotornya yang biasa aja gitu. Cuman dia gak ada efek kotor yang tebel banget tuh. Biasanya kan kalau kita lewat lumpur tuh tebel tuh. Nah ini gak ada coy. Nah langsung aja kita coba top speednya. Dia 210 pakai limiter. Kalau udah hapus limiter. Rp301 coy. Gelo gak? Apakah bisa dibilang mobil ini cumi dealer? Cumi dealer lagi. Cumi killer darat, cumi darat killer. Coba komentar di bawah. Oke, kayak gini aja. Thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Koreksi aja di bawah mungkin kalau ada salah kata di mana bisa komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan komen juga sebanyak-banyak dan komen juga di bawah. Thank you juga buat kalian sudah like, comment, subscribe juga dan sampai jumpa lagi di next video game. See you guys. Bye bye.